wabarakatuh. Ya, saya Doni Imwanda, bagian Mensos Pasaman Barat, menanggapi kejadian intoleransi yang terjadi di Minahasa tentang kerusakan rumah ibadah di Minahasa. Jadi saya menghimbau pada masyarakat Pasaman Barat untuk tidak terpancing dengan isu-isu atau provokatif melalui media sosial atau media lainnya. Kita tetap jaga toleransi kerukunan umat beragama di Pasaman Barat, selalu menjaga keutuhan NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.